Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan Ustaz yang hadir, ibu-ibu dan adik-adik. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada henti-hentinya kita senantiasa bersalawat atas nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa pada kesempatan saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berbagi, siapapun itu, pada hari raya ini, hari lebaran anak yatim, anak yatim. Dan tentunya ini banyak teman-teman saya, saudara-saudara saya yang menitipkan hartanya untuk kegiatan ini. Memberikan sedekahnya, di antaranya adalah memberi makan kepada anak yatim. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut dan berkembang, bukan hanya di tempat kita ini, tapi juga berkembang di wilayah-wilayah lainnya. Nah, ini ya bapak, ibu-ibu, kemudian adik-adik. Mungkin ini sekilas orang memandang tidak begitu penting, sekilas. Tapi ingat, satu rupiah menentukan perkembangan ekonomi kita. Satu rupiah. Atau karena kita tidak punya uang 100 rupiah, bensin tidak bisa beli. Benar, Bu? Nah, maka itu pesan saya yang pertama adalah, jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Karena sungguh harta kita yang sebenarnya itu, itulah yang ikhlas keluar dari hati kita, walaupun satu rupiah. Jika itu berbentuk uang, walaupun satu rupiah, itulah sesungguhnya harta kita. Harta yang belum digunakan, itu belum. Yang kedua, jika ada kegiatan seperti ini, saya karena banyak kenal orang dan saya banyak dikenal orang, saya banyak grup WA dan medsos, tidak sedikit yayasan-yayasan saudara kita, anak yatim piatu dan sebagainya, minta sumbang kepada saya. Banyak sekali. Dikira saya orang kaya raya, tapi saya jawab, maaf Bu, maaf Bapak, tetangga saya masih banyak yang miskin. Tetangga saya masih banyak yang butuh pertolongan. Saya hanya bisa mendoakan yayasan-yayasan saudara, bapak-bapak ibu, berkembang. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita datang ke sebuah yayasan, foto-foto cepet-cepet masuk berita, sedangkan tetangganya kelaparan. Esensi agama Islam tidak ada di situ. Maka saya bilang sama bunda, kalau hanya mau saya terkenal gampang, siapkan media banyak, kita ke yayasan liput, tersebar kemana-mana. Tetapi ingat, esensi Islam bukan di sini. Esensi Islam adalah tetangga dimana. Dan saya berharap, karena ini adalah kegiatan umat Islam, janganlah berpikiran hanya membantu anak yatim yang umat Islam.
Karena di dalam Islam tidak disebutkan bantulah anak yatim, khusus Islam tidak ada. Yang ada adalah berikan makan kepada anak yatim piatu. Berarti manusia ciptaan Tuhan tanpa mengenal agamanya. Saya pernah diskusi, diserang berdebat. Oh tidak bisa Pak Mayor, tidak bisa Pak MPS, ini khusus umat Islam. Saya bilang seandainya Al-Quran ini khusus untuk umat Islam, bukan untuk umat manusia, berarti terlalu kecil pemahaman Islam kita. Sangat kerdil. Disitulah kita tidak menghargai ciptaan Tuhan. Jadi mari, siapapun itu anak yatim, baik itu piatu, baik itu janda, jompo, di saat membantu, jangan lihat apa latar belakang sukunya, agamanya, rasnya, etnisnya, golongannya, tapi niatkan dalam hati, ya Tuhan, mereka juga ciptaanmu seperti saya. Karena sudah mulai ada pergerakan-pergerakan yang mengaku dirinya kelompoknya yang paling benar, kelompok lain salah. Jangan sampai masuk di hati kita itu. Nah, ini pesan dari saya pada kesempatan ini, dan semoga anak-anak kita ini yang saat ini menjadi yatim, ada yang piatu, bahkan mungkin ada janda, ada jompo, dan kita semua saling mendoakan agar di masa-masa datang kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal. Demikian Ibu, insya Allah, karena ini akan saya sebar info ini, yang penting kita jangan sampai membentuk suatu yayasan itu dijadikan bisnis. Ya, jangan sampai kita berniat untuk menjadikan sebuah bisnis. Itulah. Nah, ini saja, semoga semakin berkembang ke depan. Marawis juga ya. Marawis tambah mantap ya. Ya, Marawis tambah mantap kuliah di. Mudah-mudahan suatu saat bisa tampil di Monas. Walaupun kesana cuma jajan-jajan. Terima kasih, mantap Marawisnya. Sip, ibu-ibu juga mantap luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.